Okay guys, saya Azri Walter. Okay, so korang tahu kan, saya ni memang suka botakkan kepala. Jadi hari ni saya nak buat video macam mana cara saya shave kepala otak. Kepala otak pula. Macam mana saya shave rambut saya setiap hari. Tapi sebenarnya untuk maintain botak ni sebenarnya kalau orang tu tak apa rajin memang susah lah. Selalunya orang akan guna pisau cukur. Okay, so ni contoh pisau cukur. Dan ini adalah mata dia. Okay, tapi saya punya kulit kepala tak berapa sesuai kalau guna pisau cukur sebab mudah luka. Jadi apa yang saya guna? So saya akan tunjuk kat korang apa alat-alat yang saya guna. Tada! Ni dia guys. Nama dia shaver. Babyliss shaver. So benda ni Babyliss Pro, korang boleh cari dekat Shopee ataupun kat kedai-kedai yang jual alatan gunting rambut. So ni bunyi dia. So yang ini dia boleh shave rambut kita ni selicin. Sekejap eh. Sebelum kita guna tu, saya akan tunjuk korang tutorial macam mana saya buat. Okay, so ini untuk shave kepala. So ini clipper wall untuk saya trim saya punya misai dan jambang. Dan ini Babyliss trimmer, yang ini untuk saya buat outline. Okay. Dan ini berus untuk membersihkan bulu-bulu yang terlebih. Okay. Sebelum kita nak guna alat ni, dia ada kaedah dia. Ini spray khas dia guys. So sebelum kita guna, kita kena spray dia dulu. Nampak tak? Okay. So, lepas tu kita terus mulakan. Nampak? Makan tak? Tengok, dia setajam pisau cukur guys. Okay, so tengok, dah siap. Sekejap je. Nampak? Licin, tak ada luka. So next, seterusnya untuk nipiskan misai. Okay, so kita guna wall tapak satu. So seperti biasa, spray dulu. Okay, seterusnya trimmer untuk kita cantikkan line kat sini. So spray dulu. Okay, so itu saja. Itulah cara macam mana saya maintain kepala botak dan always maintain saya punya shape jambang dan juga misai. Lepas tu kita boleh posing.